atas penganiayaan kami terjadi hal seperti ini. Yang kedua, kami sangat menyesal dan memohon maaf kepada keluarga korban, terutama keluarga korban yang sudah meninggal. Jadi memang ini sudah menjadi risiko kami, sehingga apapun yang menjadi keputusan yang nanti akan kita terima. Kemudian semoga keluarga korban bisa memaafkan kesalahan-kesalahan kamu. Terima kasih. Latihan karakter ya. Jadi supaya mereka agak bisa sedikit memahami sungai. Kemudian anak. Sekarang kan jarang yang main di sungai atau menyusuri sungai. Jadi kita kenalkan ke mereka, ini loh sungai. Sampai itu di tengah berarti ya? Ya tidak, jalannya di pinggir. Mereka berjalannya di pinggir. Gak pakai safety ya? Pak, kenapa gak pakai safety Pak? Karena airnya cuma selutup itu paling. Pertimbangannya apa? Karena cuaca belum seperti apa pas kejadian. Jadi pada saat itu jam 13.15 saya siapkan anak-anak, kemudian 13.30 saya berangkatkan, itu cuaca masih belum hujan. Kemudian saya ngikuti, saya cek ke sungai di atasnya, di jembatan itu juga airnya juga tidak deras. Okay. Kemudian saya kembali ke tempat start keberangkatan itu, sudah cek airnya juga nggak masalah. Kemudian di situ juga ada teman saya yang memang sudah terbiasa di apa ngurusi susur sungai di Sempor itu, sehingga saya juga yakin aja nggak akan terjadi apa-apa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!